Kalau dibilangin tak gua ketok pakai piring lu. Mah, mama kok bisa ngangoce sih padahal nyis bunting gitu. Yang penting anak gua selamat udah. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama naksir sama gue. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama gila sama gue. Oke guys, jadi kembali lagi acara sama dengan Bumi Ngidam-Ngidam ya. Hari ini Bumi Ngidam ditemenin Mama karena tadi rencananya kita mau USG ke dokter terus segitu tertunda ya guys ya, karena Buminya sekarang kelaparan banget, pundaknya sakit-sakit. Sekarang kita ada sekarang kita ada di Chongqing Hotpot. Apa nih maksudnya? Chongqing. Oh, Chongqing. Kita sekarang mau makan cabu-cabu. Babynya maunya yang ngidam-ngidamnya mahal-mahal mulu nih mah, gimana nih orang gak ada duit. Jangan ngomong gak ada duit. Amit-amit. Kok ngomong banyak duit ditagih utang. Bedanya. Ayo kak, yang mana kak? Yang enak kak? Tolong direkomendasikan. Oh, setengah-setengah dua ya? Setengah-setengah. Jangan malah, mending chicken aja. Setengah-setengah aja. Malah pedes. Ya, setengah-setengah. Ini ada paket? Itu nggak ada kita. Oh, udah nggak ada paket? Iya. Paketnya kemana? Lagi dipaket ke JNE. Enakan ini apa? Enakan yang rame-rame ya? Iya. Lebih murah ya? Iya. Lebih murah. Sering. Lebih murah. Ini dong? Iya, buat sering di depan di sini. Kalau ini personal, biasanya buat satu orang atau dua orang. Oh, enakan mana? Enggak, maksudnya enakan yang rame-rame apa? Di sini cuma chicken aja ya? Lebih enak yang sini. Iya. Oke, panci ya. Chicken sama apa? Mala. Mala jangan deh. Enggak, mala biasanya. Enggak ada yang makan. Aku buat makan. Jadi, boro-boro. Udah gak bisa makan pedas juga. Udah. Yang putih aja. Yang apa mana? Setengah-setengah aja. Ini apa nih? Wahyu guys. Ini satu. Siroin satu. Oke. Bentar dia aja bentar. Apa ini ya? Ini banyak ya dapetnya. Oke. Saya lapar. Nah ini apa? Meatball ya? Pangsit aja emang ya? Pangsit apa? Apa? Pangsit. Pangsitnya apa aja isinya? Yang mana mbak? Ini yang campur ya? Iya, yang kupit. Tapi yang lebih sedikit. Ini ya? Porsion sama apa? Oh ini, oke. Okay. Yang pas. Setengah aja. Wow, scallop. Sekarang PB anaknya pinter. Oke. Wah ada bone marrow. Ini diapain bone marrow yang... Eh mana kok tadi ada? Diapain ini bone marrow-nya? Cius. Jadi hancur tapi. Hancur gak? Lepas dong. Pasti lepas. Bisa dipanggangin gak di belakang? Emang dipanggang. Oh udah dipanggang. Oh dipanggang. Dan kalau dicemplungin ke kuah kan copot. Iya, sama seperti perasaanku mbak hancur. Oke. Okay. Iya. Satu apa setengah aja sayurnya? Sayur, satu aja gua ambil. Sayur. Oh iya. Tofu, tahu. Ini kan, ini aku doyan, apa namanya? Kulit tahu, kembang tahu ya. Udin ah. Udah mbak.
Ngomi apa? Ada misua? Ngomi su apa nasi? Misua kayaknya enak sih. Nasi aja. Misua gak mau. Sakit mah? Nah iya. Kalau makan misua gak mau sih pakai nasi. Kalau gak sakit makan. Mau? Gak mau. Minta nasinya 4 ya? Dagingnya berapa macam? 2. Itu dulu kali ya? Iya. Ada enoki gak? Enoki tadi saya udah pesen dong. Enoki ada? Udah pesen belum? Udah kan? Udah. Iya, mbak tolong turunin. Iya turunin, jangan nyembur ke muka gitu. Oke. Oke. Kerang batik tuh diapain ya? Enak ya kerang batik kayaknya ya? Kerang batik cuma enak masak tahu cocok. Ya? Sakit banget pundaknya. Kenapa sih mah bunting sakit-sakit semua badan lo? Baru tahu. Sakit banget. Bunting apa emang ya? Emang enggak bisa napas gue. Masa sih? Lebay ya. Aduh, kalau dibilang tak gua ketok pakai piring lo. Masa bisa napas? Enggak bisa napas. Ini kayak ditusuk ke dalam kan pakai ini kayak pakai pedang gitu. Masa sih, bohong. Lu kalau dibilangin gak percaya, udah. Jangan nanti, nanya lu. Nanti gua begitu lagi sama lu. Kalau gua sih pundak sama pinggang gua gila sakit banget kayak ditusuk pakai pedang juga. Itu cowok, kalau cewek beda lagi sakitnya. Sakit ini, juga. Ini tuh kram udah hampir 2 hari sekali. Paling kecil ya, Mas. Dingin banget, Mas. Matiin dulu dong, Mas. Bentar deh. Mas, mau kemana, Mas? Oke, kalau cowok gimana? Kalau cowok lebih... Matiin dulu mas, saya menggigil. Nah. Kalau cowok? Kalau cowok banyak sakit tulang. Ini tulang sakit banget. Aduh. Ya. Kasih. Masih ya. Aduh. Kalau cewek apa? Kalau cewek doyan tidur. Tuh. Gimana tidur kan enggak bisa tidur. Kalau cewek bisa tidur lepek bantal juga langsung molor. Gue di dalam perut emak gue 11 bulan tau. Betah. Aduh, sakit semua badan gue. Maaf ya angkat kaki, bukannya gimana, sakit banget. Bisa begitu duduk. Kamu gak kenapa? Sakit kan? Oke. Terima kasih, yeay. Perutnya gak sakit. Perutnya gak pernah sakit. Ini pundaknya sakit terus. Emang semuanya hamil gitu ya? Mbak, udah hamil belum mbak? Belum ya? Belum. Aku pertama kali soalnya. Wow. Oke. Okay. Ya. Kalau kesini bisa nggak sih mas pesan kuahnya aja gitu? Bisa kak, kalau mau. Oh bisa. Terus bisa minumnya gimana? Makannya? Di rumah. Hah? Seruput. Ya. Kita ada layanan home delivery service kak, kalau mau bisa diantar ke rumah. Hmm? Ya, kita terus gimana caranya? Tinggal telepon call centernya aja. Ya terus? Nanti dialihkan ke call center HDS, nanti di situ bisa pesan ibu. Oh peralatannya juga di ini, di sama ini. Betul, di bawah. Ya. Pancinya, kualinya. Semuanya di bawah. Tunggu beli ibu ya. Iya, kasih. Wah cepet ya, cocok.
eh ada mie-nya kan? Enggak, katanya mama enggak mau mie suwak. Mie suwak enggak mau. Mie aja udon. Oh, Mbak mau udon. Oke, mie telur apa? Apa? Mau yang mie telur atau enggak? Enggak jadi deh. Kirain yang udon. Udon enggak ada ya? Oh. Sekarang mau makan apa sekenyang-kenyangnya? Gendut-gendut sekalian. Bulan lagi kan? Satu bulan lagi. Ya, emang. Nanti kalau habis beranak. Emang mau makan, makan. Gue emang mau makan sepuasnya sekarang gitu. Nanti pas udah lahiran ya diet, gak makan apa-apa. Makan lebatu. Makan lebatu. Belum tentu. Belum tentu apa? Nah, orang ngaham, orang apa? Nusuin itu kasih ASI itu laparnya setengah mati. Oh, belum tentu. Nanti bisa tambah gendut lagi. Buset. Gue kira abis lahiran gue bakal kurus. Gue kira abis lahiran gue gak akan dipanggil gajah duduk, T-Rex. Sama apa, tapir. Mama gak marah sama netizen, enggak. Anak mama dikatain tapir. Emang udah kebuktian gendut mau diapain? Dibilang gajah duduk, mah. Dibilang gajah duduk. Ah, masih mending. Terus diusir-usir. Diusir? Terus angkutnya udah pergi, sepi. Dibilang katanya, minggir sana gajah duduk, tapir. Biarin dong. Terus dikit iya ada ikan buntal. Ya, ikan buntal mah gak suka jadi elu kali. Dugong. Ih, jahat banget. Terus gitu dia bilang katanya gini, ada baby T-Rex. Lucu yang itu. Yang itu lucu, baby T-Rex. Kamu tau baby T-Rex kan? Tau. Anak dinosaurus loh. Iya, yang suka lari. Tung, tung. Iya, berarti dia ngatain mama dinosaurus. Mama marah dong harusnya. Enggak juga. Enggak juga. Ngapain marah? Iya, benar juga. Kasih orang bahagia itu kita tuh pahalanya gede loh. Biar aja dia ngocehin kita tuh pahala kita gede, biarin aja. Iya nih, gede. Yang penting nanti abis lahiran tuh diet, olahraga. Olahraga mah udah pasti. Udah pasti kalau olahraga. Wah, kita makan keluarga, makan besar hari ini. Dalam rangka mengendutkan badan untuk... Coba kita tanya ya pendapat orang. Mas, saya gendut kurus, Mas? Enggak gendut. Oh, enggak gendut. Masih kurus. Masih kurus. Takut diomelin. Tuh, gua kurus, guys. Lihatnya pakai sumpit. Gila aja lu bilang gua gendut. Mau dibantu, Ibu? Mau dong. Mau. Oke guys, kita cobain scrub ini. Scrubnya kayaknya fresh nih. Gak bisa. Sendoknya mesti dua harusnya. Scrubnya. Oh, dibawa kesini ya? Iya, betul. Oke. Sama tinggal bone marrow ya? Oke. Laper kali loh. Babynya apa? Tau babynya tau emaknya. Oke. Ini mau kecikan apa kemau? Apa dua-duanya? Dua-duanya. Oke guys, kita cobain ini ya. Kita harus ngasih orang tua dulu guys. Itu kan udah. Kok jadi haci sih? Iya, bumbunya. Iya, emang malah itu bikin ini ke hidung gitu. Bikin haci. Bikin haci mana lagi? Oke. Mari kita sekarang punya nama-nama kali ya? Jangan. Ya kan, Mbak? Tapi belum matang juga nggak bisa. Dagingnya juga nama-nama. Udah ini ya? Kalau daging ya. Udah. Cuma sebentar sih daging paling. Berapa daging detik juga udah?
aku. Oh, oh. Rida, nonton ini enggak dulu? Apa itu? Meteor Garden. Hah? Hah? Nangis-nangis enggak? Enggak. Berarti hatinya dingin. Gua nonton Meteor Garden tuh nangis-nangis. Kebalik kayaknya yang bawang di sana. Panas. Ini untuk refillan supnya ya, yang ini yang malah. Ini yang bonbon. Mas malah ini mau tambahin enggak apa belum pedes? Apa? Pedesan ya. Mau tambahin enggak? Ini pedes ya? Iya, enggak sih ini clear soup-nya aja. Ada yang kalau mau tambah pedes ada. Enggak. Ini yang untuk soup-nya kurang gurih. Enggak, cukup. Kurang gurih. Ini ya. Kurang gurih. Kolagen ya. Iya. Tunggu ya. Kalau mau. Hah? Ayamnya pedes ya? Itu. Pedes. Iya, ya, pedes. Oh. Soalnya pakai mala. Enak sih. Enak ya? Gua rakus, apa gua lapar. Kesukaan aku. Ya. Kalau kesukaan aku, kita harus tetap kasih ke orang tua dulu. Nggak doyan? Serius. Kenapa? Kalau jenis yang suapin enak mah. Nggak doyan? Coba dikit aja. Rasa makan minyak. Mana sih? Enggak. Nggak doyan? Kayak makan minyak dah. Enak banget. Mantul.
si Cici pada dibuih nggak tuh mah sama teman-temannya? Ditanya urut bunting gitu mah? Ya pertamanya rame lah. Apa? Pertamanya rame. Apa gak urut bunting? Soalnya keluarga gue tuh yang ngambil dua orang nikah gue doang. Yang emang pada kawin, yang nikah. Terus ngomong apa? Komen ngomong rame ya? Ngomong apa teman-temannya? Kasihan lu cici gue dikata-katain. Dikata-katain gak? Tapi banyak juga yang enggak juga, enggak jahat juga banyak. Jadi orang kan enggak tahu jalan ceritanya gimana. Taunya orang harus kawin. Kawin untuk menyerahkan nyawa buat apa? Gila kali. Tuh kejadian tuh kan baru. Yang cewek pacaran. Nama? Digebukin, palanya digebuk pakai botol minuman. Aduh. Digiling mobil. Aduh. Oh yang ini yang ya? Yang kemarin. Yang kemarin aku bilang ya? Kok bisa ya? Makanya gua mah mikir ke situ. Gila. Orang kalau tukang minum kan begitu tuh. Merasa dirinya jagoan. Apalagi itu tuh. Apa? Nyimeng. Ya, narkoboy. Dengan pulang lah. Selamatkan nyawa dulu. Gila lu. Makan gak bisa di sono. Listrik cuma suruh bayar 500.000. Gila kali. Kok dia bisa gitu ya? Gue juga bingung. Padahal sama mama kenal. Orang udah sempoak ya mau diapain. Hah? Udah sempoak. Dia nyantai gak sih otaknya sempoak? Enggak. Dia bilang sih otak lo gue yang sempoak. Apa? Dan dia otak lo gue yang sempoak. Tapi aku mikir apa iya ya? Gila, sampai tidur di jalanan begitu. Nih. Biasa ya, kehidupan dia tuh. Hah? Kehidupan dia ya kehidupan dia sekarang. Lu asal jangan goblok lagi aja dikata-kata dapet orang yang mulutnya manis. Iya. Frida, jangan suka percaya mulut manis. Tapi kan mama juga kan tadi demen juga sama dia. Iya. Tapi kan emang siapa yang nyangka aja berani gitu, ya kan? Mm-hmm. Siapa yang nyangka? Siapa yang nyangka? Gila, gak ada yang nyangka. Dia sama yang lain gitu, gak apa-apa. Dia sama gue, gila, gak nyangka lah. Maksudnya? Siapa yang nyangka kan dia tahu sama Ugut pasti Ugut kontenin. Masa Ugut masih aja? Bocol. Tapi ada juga kehidupan yang gak boleh dikonten juga ada. Ya ada lah, banyak lah. Ya kalau itu mah mesti dikontenin ya, biar jatuh rasa. Dia bilang katanya, kalau gue sih pengen sakit hati, dia bilang, lu gak bisa apa-apa. Iya. Bisa apa-apa, anjir. Daun dong. Daripada lu bisa mabok doang. Kan gue bisa bikin lo terkenal. Iya dong. Lo bukan siapa-siapa. Dasar lo. Lo bukan siapa-siapa. Abis siapa dong? Iya. Di sana. Nah, daun. Ini lagi bunting gede, keinget dia terus nih, gara-gara lagi gak dikasih. Kesel banget jadi ngomongin dia lagi nih. Ya, yeah. Justru lu kalau ngelampiasin, lu jadi otak lu jadi gak terlalu stres. Ya, gue ngelampiasin dengan konten ya.
Hah? Ngampi asin ya? Wida ngajak ke Bangkok lagi tuh. Hah? Awas ya, diajak dia mau ya. Tapi aku mau ajak ke Bangkok sih. Ngapain? Enggak. Hah? Baju. Oh. Daripada Bangkok mendingan Cina, tahu? Bangkok aja ngambilnya dari Cina. Guangzhou. Shenzhen. Tahu jalan mah. Apa? Kok tahu jalan? Kok tahu jalan sih ayo aja. Soalnya kan mesti tahu mesti ini ya. Panggil itu saudara papi. Lu temenin. Ngomongnya pintar. Dia saking pintarnya sampai enggak bisa ngomong sama kita bahasa dia doang misalnya. Iya benar. Iya kan? Kita aja enggak bisa komunikasi sama dia. Si ini kan yang suka ke rumah kan? Hmm. Bece. Heeh. Iya, pintar emang ngomong Cinanya ya, saking pintarnya sampai enggak bisa ngomong Indo. Ini mah, ini makan kenyang banget loh. Hmm, kenyang. Eh? Udah kenyang? Belum. Bakok mah jadi orang ya. Hah? Mangkoknya buat kamu-kamu mana? Hmm. Kekerasan nanti ini nggak diangkat. Aku yang baru aja. Gue pesen kebanyakan kayaknya. Yang kayaknya pesen Frida aja deh. Hmm? Yang kayaknya pesen makanan Frida aja. Hmm? Yang kayaknya pesen makanan Frida aja. Hmm. Gue kalau pesan makanan tuh suka kebanyakan. Karena kebiasaan. Kita kan serumah, tahu dong kalau makan. Hobi. Hobi makan. Hobi. Emang hobi makan, makannya gede badannya semuanya. Mah, mama kok bisa nggak ngoceh sih, nggak maki-maki, nggak usir Ninis, padahal Ninis bunting gitu. Kok diusir? Buntingnya di uang nikah. Kenapa? Buntingnya buat di uang nikah. Enggak pusing ya gua. Yang penting anak gua selamat udah. Iya juga ya. Sekarang gini deh. Seandainya lu bisa kawin kalau Ugut paksain. Bisa. Apa? Kalau Ugut disitu kan kawin jadinya. Apa? Kalau Ugut enggak kabur. Iya. Kenapa? Seandainya apa? Seandainya lu punya anak. Ya. Badung banget. Ya, terus ya ibarat kata mau kawin udah ada hari-harinya yang disebutin mau ini mau kawin gitu. Tiba-tiba ada kejadian yang nggak disangka tapi udah bunting, anakku mau diapain? Diselamatin apa diusir malu? Misalkan gitu mau ada kejadian gitu. Mm-mm. Kapalnya mau tenggelam gitu. Mm-mm. Di dalam kapal. Bukannya kapal. Gimana sih ya ngomong? Gimana sih? Kayaknya Bumil disconnect. Bumil? Bumil apa dosis daging? Jadi ada kapal. Coba gimana? Coba mama ngomongin yang ini. Seandainya lu punya anak kayak lu gitu. Kejadiannya pas udah kawin. Udah disebutin harinya kapan. Mau kawin. Mau kawin. Hmm. Tapi udah bunting duluan. Tapi tiba-tiba ada terbuka lah itu sifat asli tuh laki itu tukang gimana gitu, pokoknya terlalu sadis gitu ngomongnya, nyebut anak lu nggak bisa ngurus dia, nggak bisa ngurus
tempat tidur. Dia nggak bisa beresin tempat tidur. Kan. Yeah. Tapi kan asal usulnya dia tahu kan lu bisanya cuma dagang. Iya ya. Kan bukan baru kenal ya. Terus udah mau kawin. Ternyata bunting. Terus ngancem-ngancem tuh laki. Lu mau selamatin anak lu dulu? Apa lu maki-maki? Dasar lu gak bisa lihat laki gimana-gimana nyalain lu tuh. Selamatin anak ya? Selamatin lah. Iyalah, semua juga begitu. Kalau ada orang yang, lu mesti kawin dulu. Kawin itu memang membahagiakan, pasti membahagiakan. Kan enggak juga. Tambah sengsara ya, daripada nanti anak gua lagi bunting di sono. Lagi pas orang kalau udah pernah punya anak baru ngerti. Pas lagi hamil, pas lagi enggak bisa apa-apanya, lagi mumolor melulu. Terus dimaki-maki. Iya, katanya gua cuma bisa tidur doang. Rela gak lu anak lu digituin? Enggak sih. Iya kan dia tahu ya aku cuma bisa dagang ya. Gue dagang jago. Manusia itu beda-beda. Ada yang gak bisa ngurus rumah. Bisa nyari duit. Perempuan ya. Banyak. Tapi aku beresin kamar juga loh. Hah? Beresin kamar. Siapa? Ogut. Beresin kamar siapa? Di sana. Bisa. Ya bisa lah, tinggal sedot doang. Iya sedot doang, tapi untuk rapihan yang benar kan gak bisa. Kan dia bilang memang... mau pakai nunggu pembantu. Apa? Dia bilang janjinya kan ada pembantu. Apa? Janjinya ada pembantu. Boro-boro pembantu. Listrik Toto. Aja diocein lu baru pakai segitu. Kita rumah di rumah aja berapa duit listrik? 1 juta aja lu udah diocein. Udah rapi lagi. AC dong, Shay. AC. AC. Panas. Ini? Udah. Oke, makasih Mbak. Tapi sejujurnya pas awal pertama-tama tahu Ogut bunting marah? Enggak lah. Hah, enggak. Memangnya udah hidup bersama, masa ya mesti marah? Yes, sekarang kita mau cobain dessertnya. Dapat komplimen dessert. Dessert apa nih? Serut. Serut atasnya ada madu. Oke. Ya memang kalau misalkan habis makan sabu-sabu gini, wajib sih makan dessert. Kayak madu ya? Iya, atasnya madu. Enak. Oke guys, overall buat semuanya makanannya enak. Kuahnya enak, gue lebih suka kuah yang ini ya sih. Yang chicken-nya. Bon. Karena gue lagi gak bisa makan pedas, jujur aja. Terus gitu dagingnya segar. Oke. Terus udah gitu gue suka sama sumsum. Mil otaknya lemot. Loading sumsum gue suka. Sumsum mah gue suka di mana aja, sumsum di mana aja bukan sini doang gue suka. Gue suka sumsumnya, gue suka udangnya. Pangsitnya. Pangsitnya enak. Dagingnya juga gue suka. Atau sampai 10, mama kasih nilai berapa? 9. Oh, kalau gua, kapan? Oke. Sampai sini dulu, kembali ke acara ngidam... Apa ya? Kuku di lemot tuh. Dalam acara? Bumi yang ngidam-ngidam, yeay! Sampai sini dulu, bye! Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarin videonya.